Sobat Trenders, ketemu lagi dengan Master Trending Channel yang akan menemani kamu setiap harinya dengan informasi-informasi yang menarik dari selebritis Indonesia tentunya. Tapi sebelum itu, jangan lupa like and share video ini ya, dan klik tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan video lainnya. Meski sudah putus aren, loh blak-blakan masih sering kepoin medsos cewek Luna Maya atau Sofia Lajuba. Aren Loah ternyata menjadi selebriti yang dinilai banyak wanita cantik. Sebut saja Luna Maya, Sofia Lajuba, Bunga Citra Lestari, Aura Kasih hingga Cutari. Semuanya seolah terpesona dan langsung bertekuk lutut di hadapan sang vokalis. Yang menarik, meski hubungannya sudah putus, Aril blak-blakan masih kepo dengan kehidupan cewek dan para mantannya. Tak hanya artis, banyak wanita yang terpesona dengan ketampanan sang vokalis tersebut. Dari tahun ke tahun, Aril mengubah tampilannya mulai dari mengubah gaya hingga mewarnai rambutnya. Meski penampilannya sering berubah, banyak wanita tetap menggandrunginya. Mengapa Aril penuh dengan pesona dan daya pikat? Melansir dari tayangan Silet 8 Agustus 2019, seekor pakar mikroekspresi Mardigu menjelaskan alasan mengapa Aril banyak penggemarnya. Dalam tayangan itu, mulanya Mardigu mengomentari bentuk kepala sang artis yang katanya mirip dengan milik David Beckham. Mardigu juga menyebut Aril sebagai lady killer, hingga pantaslah banyak perempuan yang kelepek-kelepek dengannya. Pasalnya, menurutnya bagian wajah Aril itu cukup simetris, mulai dari mata, hidung, hingga mulut. Tak hanya itu, Mardigu juga menjelaskan jika secara mimik wajah, gestur hingga struktur wajahnya juga pantas disebut lady killer. Tak hanya pakar mikro ekspresi, seorang ahli fashion Sonny Mohlison juga ikut membongkar alasan mengapa Aril bisa menjadi pendambaan banyak perempuan. Ia menjelaskan jika kealamian potret Aril lah yang menjadi daya tarik dirinya bagi para perempuan cantik.